selama yang disediakan selama tempat itu kombinasi kaldu. Nah untuk sebenarnya bulan khusus ini kita sebenarnya ada pengembal malam merah, serat lokal lagi sama malam merah. Enggak, maksudnya kuahnya kan ada tiga, ada ini ya. Ada tom yang, ada apa? Ada yang dua kombinasi, ada yang tiga kombinasi. Iya, dua kombinasi yang mana aja? Untuk dua kombinasi ini sebenarnya ada yang berusaha. Iya, mana pilihannya apa aja sih? Ada pengembal, malam merah, serat lokal lagi sama malam merah. Oh, oke. Yang pertama ini aja deh. Gue gak pedas. Enggak. Kombinasi aja apa tiga? Dua aja. Herbal aja, tiga herbal. Herbal yang satu. Terusnya yang... Biasanya banget sih kita ada kolagen. Itu apa des kan? Enggak, ada yang namanya ada jamur. Ah, boleh. Ini apa yang sejuan malah supnya apa? Untuk yang sejuan ini dia ada yang malah merah, kalau malah hijau. Kalau malah hijau dia ada pedasnya sedikit. Yang ini? Yang berapa kolagen kan ada. Ini aja saya mau coba yang ini nih. Malah merah? Iya, tapi yang satu. Level satu aja. Malah merahnya level satu bisa tiga. Ya. Ini terasa pedas kan? Oke. Terus di sini ada mukbang dan terus pasta. Biasanya sih kita di sini ada bakso sapi atau kombinasi bakso. Nah, bakso kombinasi sapi. Oke. Kombinasi apa yang sapi aja? Kombinasi aja. Kombinasi apa aja? Kalau kombinasi bakso, kita ada bakso sapi dua. Bakso apa? Bakso sapi. Sapi dua. Bakso sapi dua. Bakso apa? Bakso sapinya dua. Bakso ikan dua. Bakso ikan isi airnya dua. Oke, yang kombinasi yang bisa di kombinasi ini satu ya? Iya. Untuk pastanya atau pastinya kita ada yang bersolar, pastin. Ayam trako itu dia biasanya banget. Apa tuh pasta yang untuk trako diapain? Kalau ayam trako itu dia pangsit dalamnya daging ayam sama jamur ini. Jangan selain ayam ada siapa? Udang trako ada udang spesial. Ada apa? Udang apa sih? Amat udang spesial. Udang spesial aja. Spesial mana? Itu aja. Nah. Pangsit udang spesialnya itu. Kita di sini juga ada beef, ada premium beef. Beefnya apa? Yang lemak atau nggak pakai lemak? Untuk beef kita ada yang berlemak, tapi ada yang lemaknya sedikit, ada yang nah, lemaknya sedikit mana? Lemak sedikit aja. Ya udah pergi dah. Apa lagi? Apa lagi? Premium beef mau coba? Gak usah. Ini kan udah ada beef premium. Ayam? Ini beef yang premium dari mana? Gimana? Yang premium dari mana? Australia? Ini US ya? Ini Australia premium nggak ada. Oh yaudah, ini aja udah. Terus mana lagi? Itu bisa review ya? Pas kali aja? Jadi kita sekali aja, tapi kalau... Isinya berapa? Jadi kurang lebih ada 8 atau 10 slice. Ini langsung di slice-slice. Iya, tahu-tahu. Terus? Kita di sini ada seafood, ada ikan dori, ada perut ikan, ada cumi, udang segar, kerapu, sama udah semua, suai bisa. Janganlah, mulai kali 8 kemudian ya. Mana ini kerapu dari situ, udang segar, imported juga scallop, sekarang scallop ya. Oke, ikannya aja dori. Ikan dori ini satu. Gila? Boleh. Sekarang perut ikan banyak kali, ini udah ini ya. Iya ya, terus. Ini sini ada sayur. Ini punya apa ya nih? Ini kerang sekelok. Kerang? Kerang sekelok USA 148 ini bukan yang kotor. Enggak, bukan. Kotor nanti takutnya. Ini enggak bisa. Kolesterol? Sini itu. Kemarin aku enggak cek. Terus apa lagi, Dik? Kita di sini ada sayur. Terus kita ada yang sayur, kolak, jagung merah, pumpkin, kolesterol. Atau kita di sini juga ada yang yang mix semua. Untuk ini kita pilihannya di dalamnya ada jagung muda, kangkung, kolibri, bok choy, romen, brokoli, talas, bayam, sama akar-akar. Itu sistemnya gimana? Main refill lagi bisa atau tambah lagi cas? Kita di sini untuk makanannya nggak bisa refill lagi, tapi kalau untuk supnya kita bisa di refill. Supnya, oh. Supnya kita bisa di refill. Oh, supnya bisa refill. Nah. Itu yang mix. Kombinasi yang aja. Mix-nya satu. Untuk jamur, suka jamur? Enggak usah. Jamur enggak. Tofu, kita ada yang besar, kulit tahu goreng deh. Enggak masukin tau. Tahu putih aja. Tahu putih aja. Tahu putih satu. Untuk nasi? Enggak. Minumnya kita ada badak, hot atau ice tea yang kira-kira. Ocha dah? Gimana? Ocha? Taiti? Ocha Taiti. Ocha. Ini soju apa sih? Soju tuh yang putih itu. Oh iya. Minum Jepang itu. Oh iya, Jepang. Jangan. Karena ada yang refill. Yang refill kita change tea. Nah.
krisantemum sama oolong jasmine kita lagi soal. Apa yang beda jasmine? Apa yang bedanya ini? Kalau yang krisantemum kayaknya bunga bunga. Kalau yang oolong itu dia warnanya ganteng. Enggak, yang bunga aja nih. Bunga aja krisantemum. Bisa refill kan? Bisa. Ada tambahan lagi? Apa lagi tambahan? Aku ini mineralnya 2. Iya. Mau dingin atau biasa? Biasa aja. Udah. Apalagi ada sini? Yang jadanan enggak ada, jadanan. Ada itu aja. Oh, itu aja dulu. Itu bisa diambil apa? Kita di sini ada saus ayam. Untuk mengambilnya wajib menggunakan masker. Untuk racikannya kita di situ juga ada papan racikannya gitu. Enggak ada keterangan. Apa yang diambil itu bumbu-bumbu? Jadinya saus itu kayak tumis saus, sesame onion. Oke. Terus apa lagi situ? Ada kerupuk situ? Gimana? Ada kerupuk enggak? Kerupuk kita enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada. Atau mau saya bantu buatnya? Boleh. Boleh, Mau pedas atau enggak pedas? Enggak pedas. Enggak pedas. Sedang aja. Mau dicoba ya? Saus ayamnya ada di sebelah itu. Itu apa itu? Yang dimakan apa sih? Ini iya, yang dampingin itu ya. Yang ini yang pakai pakai tempat ini. Heeh. Pangsit rebus. Goreng. Yang udah untuk pasti goreng kita enggak ada. Pangsit goreng spesial juga nanti tampilannya ada oli itu. Heeh. Ini mati. Ada kertas kosong enggak? Minta kertas satu lagi lah. Heeh. Ini kamu bawa aja. Ini mana bumbunya enggak pedas? Thank you.
aja. Ini teh apa namanya, Dek? Teh dituangin deh, tolong. Teh apa namanya? Chinese. Oh, Chinese tea. Sama aja. Oh, sama aja. Manis tuanya aja. Istilahnya aja beda. Sama kayak di nelayan. Buka jam berapa nih, Dek? Ya. Buka jam berapa? Kita untuk openingnya jam 11. Kita untuk openingnya jam 11. Nah, terus? Ordernya kita jam 8.30. Oh, gitu. Setiap hari? Iya. Oh, nggak ada istirahatnya kan? Kamu biasa kan kadang ada yang jam 2, jam, jam 2, jam 3. Oh, nggak. Berarti buka terus ya? Level 1 udah pedes kayak gini. Gimana? Kalau 1 udah pedes banget ya? Oh enggak, dia enggak terlalu pedes kalau yang level 1. Oh. Jadi pedesnya berapa? Yang level 2 dia agak pedes nih, sama yang level 3 dia pedes. Cuman dia ini ya, apa namanya? Apa ya? Kental banget ya. Iya, kental. Kita micin kan ini. Kalau ini mangkok ini untuk kapasitas berapa orang? Ini untuk berapa orang? Kita tergantung sama murid sih, kalau orangnya kayak bisa 5, bisa 4 gitu. Oh ini? Karena kita ini nilai sih ya. Oh. Jadi dia bisa bentar-bentar di nilai. Ini pakai micin gak? Enggak. Oke. Sebentar saya tanya dulu ya. Iya. Ini dari kombinasi bakso. Itu kopi dikombinasi pangsit. Itu pangsit, bukan spesial. Kita nggak ada pemicu. Puji Tuhan, saya nggak lama lagi pakai meja. Sendoknya nggak ada ya, sendok. Tinggal yes. Coba deh, lihat itu deh. Apa lagi ya? Tambahkan lagi ini ya, say. Dek.
satu adonan apa adonan. Ini memang enggak ada rasa garamnya ya? Enggak ada rasa garamnya ya? Garamnya memang enggak ada terasa ya? Ini. Ada. Enggak ada terasa ya? Iya, sih kita ya. Dia terasa pedesnya aja. Enggak ada rasanya gitu. Tapi bisa saya aja kan. Nah. Atau pegang gitu modelnya. Biasanya ada rasa asin. Oh gitu. Iya. Berarti ya gitu rasanya dong. Betul. Ini sekarang restoran apa? Percampuran Korea atau Jepang? Ini kita Chinese food. Oh, Chinese food. Tapi rasanya beda ya? Tapi kok rasanya beda ya? Kalau Chinese sama... Kan biasanya ada... Kayak nelayan, jalan-jalan. Iya, beda kalau kemalah kita di Jumawa langsung dari China sana. Jadi, seperti itu. Oke, okay, kasih ya.
Oke. Ini untuk menetralisirkan. Kebersihan bagus ya bang. Quality output excellent ya pak ya. Quality of service bagus ya, good lah ya. Iya. Friendliness of staff ya. Speed of service ya. Appearance of staff ya. Value of money atau value of money nya menurut lu apa? Tahu. Ini kok pak? Bikin manis. Kali total gratis saya makan berapa nih? 500 ribu aja kalau saya lagi. Coba cek. Convenience nyaman. Ini apa sih aku lupa ya. Ini